Sesosok mayat ditemukan di Danau Kenanga belakang Balai Rum Universitas Indonesia Kamis pagi 26 Maret. Jasad lelaki yang usianya sekitar 22 tahun itu diketahui setelah seorang mahasiswa yang melintas melihat ada tangan mengambang. Ia segera memberitahu petugas kampus. Aparat Polsek Beji yang datang ke tempat itu mengevakuasi jenazah lalu memeriksanya. Petugas tak menemukan identitas apapun yang bisa menunjukkan jati diri korban. Namun polisi mendapati korban mengenakan sweater dengan lambang UI di punggungnya. Selain itu, ada ransel berisi 5 batako dan 1 bata pres di punggung korban. Diduga korban tewas karena dibunuh. Bebatuan dalam ransel dijadikan sebagai pemberat hingga mayat tak bisa naik ke permukaan danau. Meski begitu, polisi tak mau berspekulasi. Jenazah dikirim ke RS Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Tahu persisnya seperti apa, yang jelas kita upaya untuk cari saksi-saksi dulu. Kalau memang ada barang bukti, indikasi ada alat-alat bukti, kita TKP kita sisir dulu. Kita juga belum mengarah kemana ini larinya, pada kait dengan pembunuhan dan sebagainya, kita belum tahu. Mengenai sweater lambang UI, Kepala Humas UI, Rivelia Dewi Astuti mengatakan, masih menunggu informasi. Sampai saat sejauh ini belum ada indikasi apapun, belum ada informasi terkait apapun, ya, jadi kami tidak bisa menyimpulkan, kita tunggu saja laporan dari penyelidikan dari Depok, Angga Pahlevi, Poskota TV melaporkan.